keluargane kabeh kudu sehat. Enggak ono acara keluarga. Enggak ono mati lampu. Enggak ono kuota. Kudu ono kuota to. CGP angkatan 8 wajahnya seperti ini saudara-saudara. Curhatan dari guru penggerak. Pas ngomong gak apa-apa, bebas sih. Zona bebas sih. Selalu dikejar-kejar Zoom meeting ya. Terus apa lagi? Sebentar lagi. Ini jam 3. Tadi sudah bilang jam 3 mau segera pulang karena ada acara Zoom lagi. Alhamdulillah, dapat ilmu ceketun. Ini berita yang keren banget. Iya. Nah, tapi yang muda-muda jangan takut dengan kurikulum merdeka ya. Menurut Bu Eli kira-kira ganti atau dilanjutkan? Diganti saja, Pak. Kenapa karena harus diganti? Ini membebankan oleh guru, tapi anak-anak tidak terurus. Oh, gitu. Banyak. Jadi nanti kurikulumnya lebih seimbang antara tugasnya guru sama murid. Oh, gitu. Itu Langues Rai. Kalau mau syuting di kue seru tuh. Gitu ya menurut Bu Eli. Menurut asumsi Bu Eli seperti itu. Jadi gak sebanding ya antara ngurusin anak dengan tugas yang harus diselesaikan. Nah ini mantan PPG ini. Bagaimana? Sudah lega ya hari ini, sudah boleh bertawa-tawa bahagia. Tinggal menunggu penempatan saja. Aduh luar biasa. Gimana Pak Is? Mundur Bais, kenapa? Kenapa Bais? Enggak tahu, Pak. Oh, ya wes pokoknya tinggal nunggu penempatan, perjuangannya sudah. Alhamdulillah. Iya, tinggal hasilnya. Mau penempatan di mana ini, Mbak Siti? Untuk apa ya, Pak? Penempatan. Pintar ya, cerdas ya. Jelas notisi betul. Ya, sudah sampean tetap ditempatkan di lembaga ya. Aja ya, enggak kemana mana ya. Saya selalu setia. Aduh, luar biasa. Kayak ini ya sedang menikmati bulan madu. Keren deh. Sampai tanya ke Mbak Aryani tentang apa? Ya, pertanyaan. Gimana perasaan jadi pemandu baru nih? Jawab. Ayo. Senang, bahagia, dan campur. Campur aduk. Maksudnya sudah, Bu. Nah, ini bagaimana kesan-kesannya? Wes jawab busul saiki sampean. Iya iya, kenapa? Mbok takon nomor ra ngerti malah aku. Busul lali sampean. Ayo sampean. Sudah rasane. Ini lo serunya, gak apa-apa wes. Ini zona bebas bicara apa saja. Yang penting buat saling belajar saja. Wah, alhamdulillah ketemu Bu lagi setelah sehari sakit. Penyakitnya sama kayak saya. Geliang kayak saya penyakitnya, ya Allah. Yang penting istirahat terus. Ini hasil kriya dari kawan-kawan SMA Jenderal Sudirman. Kriya yang akan dipakai untuk memeriahkan ulang tahun Jeska. Masih terongkok di bawah tapi sudah dirangkai. Di sana masih bekerja. Mama ini ninggalin keluarga demi kesetiaannya kepada lembaga. Moga-moga berkah, rezekinya selalu mengalir lancar, selalu sehat dan bahagia. Mereka di sini bahagia banget, gembira banget. Yang suka kopi bisa ngopi itu. Kopi dipersembahkan oleh Bu Sulaka. Oh, kalau Bu Sulaka yang bikin itu tenang, Jos. Iya. Ya harus Jos, mau sampai tinggal minum, ya. Eure, banyak sendirian.
nyindir lah, sebenarnya enggak jos ngono lah. Tiap hari kalian buat buculan kene. Oh gitu. Oh gitu. Kalau saya buat kopi busul, tolong gak ada kopi. Ngono mesti. Mari tadi kongkon-kongkonan, eh kualat sampean untuk wae dikongkoni. Oh no. No. Busul enggak pernah minum lah yang bikin orang lain. Lo sampai segitu ya. Saiki komposisine berapa kopi, berapa gula busul biasanya busul? Gulanya 8 sendok. Heeh. Kopinya 4 sendok. Gula 8 sendok. Oh, 1 banding 2 ya. Tapi duanya tampaknya tinggi. Apanya tinggi? Ya, 1 sendok penuh. Ya, itu resep dari Busulaka. 1 banding 2. 1 kopi 2 gula. Kate nang ndi? Duduk. Nangkring kecantol lah, Mas. Ini juragan krianya ini. Juragan kria hari ini. Mas Yosi, ada Mas Alvan, ada Mas Agus di sana dari jauh saja. Karena tidak terlalu suka didatangi kamera. Di sana ada Gus Yai dan Mas Irul sedang apa itu? Oh, ngambil peralatan perang untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Persiapan buat besok. Untuk besok ya, sukses yo besok yo. Amin. Ayo kita meriahkan bersama setahun sekali. Di ujung sana ada Mas Juri dan Bu Mim sedang melepas ikatan rafia yang melilit tiang terop. Nah, seperti itu. Kompak banget. Kebersamaannya akan selalu dijalin sampai kapanpun. Menikmati setiap bagian dari perjuangan ini dengan senyaman-nyamannya. Tidak ada perasaan apapun selain seneng, selain bahagia hari ini. Bau membau. Lo. Tukang reparasi. Bagian reparasi. Ini onggokan yang sudah dirakit, sudah dirangkai. Tinggal nanti memasang di mobil ini, akan dililitkan ke sana. Sama seperti ketika perayaan Tahun Baru Islam. Ya, semacam itulah. Cuman kali ini tidak ada buah yang ditata di situ. Ini sebenarnya proyek spontan. Tidak terlintas sejak awal, makanya seadanya dulu. Mungkin tahun depan akan dibuat jadi lebih meriah lagi. Menurut kepala sekolah, namanya ulang tahunnya sendiri harusnya memang dibuat jadi lebih meriah. Gagasan itu muncul dan insya Allah akan terus ditindaklanjuti tahun-tahun berikutnya agar lebih berkesan lagi, agar lebih meriah lagi. Semua menikmati, warga yang dilintasi ketika kirab juga bisa menikmati apa yang disajikan gitu, walaupun sederhana. Tinggal merangkai. Apa sih, Bu? Masih ada satu rangkaian lagi yang disiapkan untuk diselesaikan karena kerupuk masih ada. Ini masih ada kerupuk di sini, 3.000. Ini nanti akan ada 3 rangkaian panjang yang akan dililitkan di sepanjang badan mobil. Ini adalah tangan-tangan terampil yang siap memperindah
saya tuh enggak punya keterampilan di kriya ya. Saya tuh seni kriya tuh enggak banget. Enggak tahu, memang bukan jatahnya, gitu saja. Oh, oh, saya kisah. Pokoknya tidak menyulam. Tidak menyulam. Oh, nah ini beda-beda memang. Saya tidak menyulam. Ya. Jadi setiap orang tuh punya kelemahan masing-masing. Tapi juga ada kelebihan masing-masing. Gitu. Menyulam itu pekerjaan yang jelimet. Bian zaman cilik belajar bentel bian. Boso Jawa ini bentel, ngerti? Bentel. Bentel. Ya. Yo ngono ku ndang dikembangno. Oh, jadi jarno ae. Oh, kristik, bumi suka kristik. Waduh, itu butuh kesabaran yang lebih. Wih, lebih besar lagi. Tapi akan puas ketika hasilnya sudah terpampang yang lebar bumi ya. Pemandangan biasanya jelimet gitu ya. Tantangannya luar biasa. 4 SD diajarkan itu Bu Mifia. Terus karyanya sampai sekarang apa masih ada? Masih ada, tetapi sudah tidak dirawat akhirnya. Oh, terus dibuang? Ya, tidak dibuang, Pak. Disimpan aja, Bu. Disimpan aja buat kenangan itu. Luar biasa. Mbak Suci apa bidangnya? Apa ya, Pak ya? Oh, kuliner, Bu Suci. Bidangnya kuliner. Kita sudah buka kios, buka warung yang suka nasi goreng olahan Bu Suci dan Mas Agus. Bisa ke Kampung Ledok. Selain ada nasi goreng, ada es buah, es teler, dan lain-lain. Kentucky, ya. Iya. Kampung Ledok mana? Udah apa? Di perempatan, ya. Pasti perempatan Kampung Ledok itu pojok. Dari arah barat itu ada di pojok kiri, nggih, jalan ke arah makam. Itu luar biasa. Ini Haidar sih nggak anu nggak melok harap tapi ini balik kafe apa? Sementara itu dulu saya akan lanjutkan nanti. Sing idanya kalau Ija kan melok. Ya bunda, ayo ya, Yuna ya. Apa kok kau? Apa pak? Panu? Mik? Kowo. Oh, kowo. Apa bisa? Oh, ya hari ke karaoke lah. Boleh nang motor ono ngene. Karaoke tetep karo mikir. Ya motore ono karaoke tapi mikir. Semua bekerja. Semua dengan job masing-masing. Ini Gus Yai baru saja ketemu Menteri Agama. Iya, iya. Orang ini lagi serius. Oh, baru ketemu Menteri Agama ya? Cong Ali. Iya, Pak Agus. Ini loh pemimpin yang baik itu, selalu mensupport anak buahnya dengan hadir, itu luar biasa. Wes gunai kata lemah kakek. Ini sudah mau selesai belum deh, masih panjang ini. Ini dinamika di lapangan seperti ini. Ya, kita aja. Lumayan.
ajenge menggo kali asem ngaler iku siji, loro, asam. Arepe lawidi iku. Lawidi gak asam. Gaji. Ada Niko loh, dipimpin ntar juga sih cepet tes. Aku belakang belum bisa. Jangan kiri-kiri dulu. Ya, inilah penampakan sementara. Belum tuntas sih, masih ada satu rangkaian yang harus disambung. Tapi direncanakan besok pagi karena ada barang yang harus dibawa ke sini, dimasukkan ke mobil. Kalau satu rangkaian itu dipasang sekalian, besok akan kesulitan memasukkan buah ke situ. Ada orang manis lagi bekerja. Kok ngeblur sih? Oh enggak, wes. Sementara di depan sedang ada perbaikan sesuatu untuk memastikan bahwa besok akan baik-baik saja. Ini manusia multi talenta sedang mengerjakan, termasuk ini juga. Halo Mas Soleh. Hai. Hai, lah gitu. Seneng Mas Soleh kira disorot mesti ekspresi ini luar biasa. Manusia multi talenta sedang bekerja. Dari jauh tampak seperti ini, masih ada satu rangkaian. Seperti saya bilang tadi, besok akan diselesaikan. Nah, belnya sudah bunyi. Sekarang saya menuju mak-mak yang sudah mulai kecapean. Sudah mulai kecapean. Ada Mbak Suci yang tetap glowing walaupun capek. Ada Bu Mif juga. Bu Mif ngantuk ya? Capek banget ya. Semangat ya. Oke. Nah, ini kawan-kawan sudah mulai tampak letih-letih, wajar karena sudah seharian bekerja. Ini perjuangan yang sangat indah. Sindi. Aku nyambung mbek sangat indah Sindi. Perjuangan dan doa. Pengorban, itu judulnya pengorbanan, Bu. Perjuangan dan doa sing berakit-rakit ke hulu iku. Oleh takon ini suaminya Bu Mif ini cuma semua lagu Roma Irama Pak Abdul Rohim. Kalau Pak Rohim nonton ini, salam dari kami, moga selalu sehat dan bahagia. Pak Rohim itu rajanya apa ya? Rajanya apa lek harani yo. Pokoknya ngefans banget nang Roma Irama sampai semua. Iya. Roma palsu. Semua lagunya enggak ada yang enggak hafal, wis. Pokoknya total. Oh, total. Totalitas sebagai seorang penggemar itu benar-benar dibuktikan oleh Pak Rohim dengan antara lain menghafal semua lagunya dari album pertama sampai album yang kesekian ini. Luar biasa emang. Kemarin sampai hampir diajakan, Pak. Kenapa, Bu? Ziarah ke makamnya Ida Laila. Wih, sempat. Tapi belum kesampaian. Cuma sudah ada niatan kesan. Nggih, itu Bu, itu Ida Laila S. Ahmadi masih ada nggak? Belum tahu ya. Ida Laila. Moga-moga nanti ada kesempatan untuk berziarah. Sebenarnya di Surabaya sih. Nggih, legend-legendnya Indonesia Ida Laila. Ida Laila itu suaranya sederhana tapi benar-benar
benar-benar sudah menginspirasi. Nggih, suaranya membius banget. Padahal tekniknya ya memang khas beliau seperti itu, tapi justru itu yang membuat dia jadi legend. Warna suaranya berbeda banget itu. Dari kejauhan aja semua sudah bisa menandai ya. Ida Laila. Ida Laila, Ida Elisa, S. Amati dulu nggih, trio yang di albumnya Awara itu sering sekali Ida Elisa teman enggak sepeken Ida Laila nggih. Masa kecil dulu pernah dibelikan kaset sama ayah saya itu Owis Jahlia. Oh, apa itu? Apa-apanya dong? Ace Darlia. Oke, Ace Darlia itu bu. Kalau nggak salah 82, 83 itu. Keren itu. Loh, jenengan umur berapa saat itu segitu itu ya? Itu saya belum sekolah. Oh iya. Masih 4 tahunan mungkin. Oke, saya kelas 1 SMP bu saya bu. Oke, betul Ace Darlia. Apanya ada rocker. Ini sekilas sejarah musik yang ya karena kami memang usianya sudah sekian jadi yang diobrolin musik pun ya musik zaman dulu. Ya itu aja. Kemana lagi? Ini Pak Alvan sedang mencarikan makan anak-anaknya. Benar-benar bapak yang luar biasa ini. Ini lumayan untuk satu kali makan, besok cari lagi. Semuanya sedang istirahat, hasil karyanya sudah siap untuk dipersembahkan kepada penonton sepanjang jalan sekitar lembaga. Sementara di sana para pakar sedang mengerjakan urusan permesinan. Ya, cukup itu dulu.